Selama sejahtera kepada lecturer dan kawan-kawan. Saya Wong Shiyu dari ISMB Seni. Hari ini, saya ingin membentangkan acara bebas saya. Acara bebas bermaksud acara yang boleh dilihat daripada berbagai sudut dan berbentuk 3D dan mampu berdiri tanpa apa-apa bantuan. Subjek mata yang saya pilih adalah rumpun napek. Rumpun napek bersifat panjang dan lembut. Ini dapat dilihat pada acara ini. Bentuk dia menghadap ke atas dan ke bawah dan berlingkar-lingkar. Terdapat berbagai prinsip rekaan pada acara ini. Yang pertama adalah garisan menghasilkan bentuk. Kita dapat lihat pada acara ini terdapat berbagai garisan yang berlingkar untuk menghasilkan bentuk. Lepas itu, bentuk yang dihasilkan akan bergabung untuk menghasilkan acara bebas ini. Dapat lihat berbagai space yang dibentuk pada acara ini. Yang pertama adalah ruang dalam pada acara. Selain itu, bentuk-bentuk yang dibentukkan untuk menjadikan acara ini terdapat space yang sempit, iaitu pada bahagian atas. Sebab bentuk-bentuk ini dijalinkan bersama-sama dan sini terbentuklah space yang sempit. Ini space yang dalam. Seterusnya adalah warna. Warna yang digunakan pada acara ini adalah warna sejuk, iaitu warna hijau. Dan selain itu, kita juga gunakan warna hitam pada acara ini. Warna hijau mewakili sifat lembut. Selain itu, kita juga dapat lihat warna, kita gunakan warna hitam dan warna hijau bergabung bersama-sama untuk menunjukkan kecerunan warna pada acara ini. Ini dapat menghasilkan visual yang lebih menarik kepada audiens. Dan warna hitam dan hijau telah bergabung untuk menghasilkan kontras warna pada acara ini. Ini akan menunjukkan acara ini lebih menarik dan lebih 3D. Itu saja daripada saya. Terima kasih.